Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, dikabarkan sudah siap kembali menjadi rumah bagi Timnas Indonesia. Seperti diketahui, anak asuh Shin Tae-yong akan kembali berlaga dalam kurun waktu 1 bulan ke depan. Mereka akan memulai kampanye di Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada September mendatang, skuad Garuda akan berhadapan dengan Arab Saudi terlebih dahulu. Tom Hayedekaka akan melakukan laga tandang melawan Arab Saudi pada tanggal 5 September tahun 2024. 5 hari berselang, tepatnya tanggal 10 September tahun 2024, giliran tim Merah Putih yang bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu Australia. Awalnya, laga kandang tersebut rencananya digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Namun, hampir bisa dipastikan skuad Garuda batal berkandang di Jawa Timur. Hal itu dikarenakan proses perbaikan rumput SUGBK sudah hampir rampung. Kabar baik itu disampaikan langsung oleh Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno, PPKGBK, Rahmadia Kusumo. Memang benar bahwa rumput di Stadion Utama GBK masih dalam tahap maturasi setelah pemasangan rumput, kata Rahmadi, dikutip Superbowl.id dari laman PSSI. Sebagai pengelola GBK, kami telah melakukan upaya maksimal untuk memastikan rumput tumbuh kuat dan dalam kondisi terbaik, jelasnya. Selain itu, Rahmadi sangat yakin rumput saat ini sudah bisa menggelar sebuah laga dengan standar internasional. Artinya, Timnas Indonesia sejatinya sudah bisa memakai SUGBK sebagai kandang saat menjamu Australia yang merupakan raksasa asal Oseania. Namun, ia tak menutup kemungkinan SUGBK tak diizinkan menggelar laga tersebut. Pasalnya pihak FIFA dan AFC akan melakukan sidak terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi terkini rumput jelang laga. Kami meyakini bahwa dengan perawatan intensif ini, rumput akan lebih layak digunakan sesuai dengan standar internasional. Namun, pada akhirnya kami selaku pengelola akan mengikuti keputusan akhir terkait kelayakan rumput yang akan ditentukan oleh FIFA atau AFC Match Competition melalui final checking, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.